Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Tabibun. Ya pun. Ibu nggak pakai Tabibun, belum bisa jadi orang Lampung. Tabibun tuh kayak sampai sebelum saya bacakan sambutan Bapak Gubernur, menyampaikan salam hangat dari beliau dan permohonan maaf tidak bisa hadir secara langsung dalam acara yang luar biasa ini, yaitu gelar pasar tani dan P4S atau bazar pasar murah di Provinsi Lampung, dan akan saya bacakan selengkapnya sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabibun. Yang terhormat Menteri Pertanian yang diwakili oleh Ibu Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang saya hormati Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Pertanian ya Pak ya, Kota Metro, serta Kepala Dinas Lingkup Pertanian atau yang mewakili Kabupaten Kota Provinsi Lampung, Kepala BPP Lampung ya, BPP Lampung, BPP Jambi, yang mewakili BPTP Lampung, Kepala Balai Veteriner, Balai Karantan Utara Tanjung Lampung, Ketua Forum Komunikasi P4S Lampung, para vendor, serta peserta gelar pasar tani dan P4S yang saya hormati, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka kita menghadiri bazar atau pasar tani P4S ini. Ini kesempatan hikmat yang harus kita ingat dan syukuri, sehingga mudah-mudahan kenikmatan ini bisa ditambah belanja murah. Tapi jangan dulu belanja lah, sabar dikit, saya masih mau ngomong dulu nih ya Bu. Bapak Ibu sekalian, Lebaran hari ini, tahun ini adalah hari raya yang istimewa, karena selama 2 tahun yang lalu kita dilindung oleh wabah COVID yang luar biasa. Alhamdulillah di tahun ini Provinsi Lampung juga sudah berkurang jauh ya. Mungkin bulan-bulan Januari masih ribu-ribuan penambahannya, tapi sekarang paling 5-4 ya ke Provinsi Lampung. Alhamdulillah kita sudah kuning, dan Pak Presiden juga sudah mengizinkan kita untuk mudik dengan syarat-syarat tertentu ya. Alhamdulillah ya, kita bisa lihat kemarin di Merak sudah macet, tapi dari sini ke Jawa masih kosong. Artinya kan kebutuhan pangan di Sumatera termasuk di Provinsi Lampung juga akan bertambah kebutuhannya. Jadi ini membawa dampak, pertama kenaikan harga, dan dari sisi ekonomi makro juga akan meningkatkan inflasi. Ini yang biasanya banyak kata-kata inflasi ini banyak ditakutkan sama pemerintah-pemerintah kita. Kalau inflasinya tinggi berarti kan pengendalian kita terhadap harga tidak bisa, dan nilai tukar kita semakin kecil. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka antisipasi ketersediaan dan lonjakan harga menjelang Idul Fitri dan pasca Hari Raya Idul Fitri, Kementan telah menetapkan SK 251 tahun 22 tentang tanggung jawab pengawalan ketersediaan pangan di tingkat nasional provinsi untuk melakukan pengawalan terhadap bahan pangan pokok yang tersedia di seluruh pelosok. Dalam rangka mendekatkan pangan pada masyarakat, utamanya di Bandar Lampung,
pada pagi ini juga ya terima kasih dari Kementerian Pertanian, berkembang di Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Agrikultura Provinsi Lampung, berkolaborasi dengan Pemprov Lampung dan Pemerintah Kabupaten Kota Provinsi Lampung, PTIC, P4S atau UMKM mengadakan gelar Pasar Tani P4S. Gelar Pasar Tani ini merupakan perwujudan kehadiran pemerintah dalam meningkatkan dan mempermudah akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok yang berkualitas, aman dan terjangkau menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1443. Bu Kapus, saya melaporkan kemarin juga dari DPD ngecek juga kesediaan persiapan kita dari dalam rangka menjelang dan pasca Idul Fitri ini. Dan kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan ini baik provinsi, kabupaten, kota, ya, mengadakan bazar pasar murah. Ya, kita berkolaborasi sama-sama. Bahkan yang di Metro Pak Heri ya, kemarin dibuka oleh Pak Gubernur secara langsung. Oleh sebab itu, kompakan dan kolaborasi antara instansi pemerintah, stakeholder, dan masyarakat menjadi satu keharusan. Ini tidak mudah, namun kita harus melaksanakannya. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih pada jajaran Kementan, khususnya Bapak Menteri Pertanian melalui Ibu Kapus, serta seluruh mitra. Pak Romi di sini, mitra hangat kami, Bu. Ya, beliau luar biasa semangatnya, karena sering dimarahi Pak Sudin. Jadi, sigap dan cepat. Kalau ada acara-acara mendadak, Pak Presiden pernah seminggu, Pak Menteri seminggu dua kali ke sini. Mendadak terus, pening kepala saya. Kalau budaya Pak Roni lah, biar dia yang pening juga. Masa saya sendiri yang peningnya? Jadi, ya, tapi Pak ya, termasuk kawan-kawan yang lain dari UPT pusat ya, kita bekerja sama dengan baik ya, alhamdulillah. Termasuk juga acara ini mudah-mudahan bisa terselenggara dengan lancar. Saya nggak panjang-panjang nih, kayaknya waduh nanti bisa rubuh ini meja-meja ini, dorong mama ini ya. Insya Allah banyak yang bisa kita belanja di sini ya. Mau belanja minyak goreng ada dari BW ya, Domus ya, BW dan Domus. Dan insya Allah harganya murah ya. Ya. Wah, belah ya. Ada gula, ada ayam, daging ada nggak daging? Ada Pak. Ya, Indoguna, terima kasih. Kalau kurang ini ada kepala dinasnya nih, diikat aja di sini kakinya. Kalau mahal-mahal ya, pokoknya itulah ya. Siapkan amunisinya masing-masing ya. Kemarin baru dapat THR, habiskan sekarang ini. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, gelar pasar tani dan tempas tes secara resmi saya akan dibuka. Great applause yang mulia Bapak Ibu, hadirin sekalian. Selamat berbelanja, semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberi bimbingan dan rahmat pada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, sekian. Ya.